Nah, guys, ini tuh dari Meril Kitchen. Tutorial masaknya udah aku masukin ya. Kalian tinggal langsung nonton aja. Tuh, ini aku tambahin Indomie. Jadi, topokinya bisa kirim seluruh Indonesia halal dan kalian bisa berkreasi nih, seperti taruh Indomie dan lain-lain. Ini masih panas banget. Jadi hari ini aku mau makan tteokbokki mozzarella. Ini aku pesen 3 di Merili Kitchen halal ya, bisa kirim ke seluruh Indonesia. Nah, langsung aja kalian bisa kontak di nomor tersebut. Nih guys, dalamnya ada bakso, nih bumbunya, ada wijen dan tteokbokkinya. Langsung aja kita rebus ya di air yang udah mendidih ini. Kita mau makan 3 bungkus. Karena memang enak banget sih. Nih kita lagi masak dan Nah, jadi ini sudah jadi guys. Aku biasa makan tteokbokki tetap sama mie biar lebih kenyang. Kita kaduk-kaduk dulu. Wah. Nah, ini udah siap ya guys. Udah ditaruh wijen juga, kalian bisa langsung beli di Merili Kitchen. Bisa kirim ke seluruh Indonesia halal ya. Enak banget. Tteokbokkinya memang udah langganan dari dulu. Jadi kalian nengok sebelum-sebelumnya video aku juga udah makan tteokbokki ini. Bisa kirim ke luar kota kok. Buat luar Medan bisa langsung order. Nanti diajari juga cara masaknya. Tteokbokkinya. Ini juga dapat bakso ikan juga. Tekstur tteokbokkinya super lembut. Thank you.
Nah, topokinya ini ada kan ada bakso ikan nih. Sama sekali nggak bau amis, aku suka banget. Jadi kirim ke luar kota pun kalian pasti seneng lah. Dan topokinya sangat lembut, kenyal-kenyal gimana gitu.
gila ya, saking enaknya weh. Enak banget. Kalian bisa langsung order di Merry Kitchen ya, di WhatsApp tersebut.